sampai ayat 9. Jangan cari Filipi di perjanjian lama, ibu-ibu, bapak-bapak. Perjanjian baru, Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 begini bunyinya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini sangat luar biasa. Apa itu? Ini yang diminta oleh Bapak Pembina kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam Filipi tadi, berpikir benar dan positif serta melakukan firman Tuhan. Seperti yang pernah saya terangkan beberapa saat yang lalu, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, dia bukan di hotel, bukan di restoran, tapi di dalam penjara. Dan penjaranya tidak tanggung-tanggung seramnya. Kalau boleh saya bertanya kepada kita, kalau di seluruh Indonesia ini, di manakah penjara yang paling mengerikan? Di mana? Bagus, harusnya pintar ya. Di Nusa Kambangan. Paulus begitu menderita waktu menulis surat Filipi, sehingga Paulus itu, kita kenal gak siapa Paulus? Paulus itu ganteng, gagah, wage. Tapi begitu keluar penjara, kelihatan tua, keriput, kalau bahasa karo, bengkong katanya. Apa itu bengkong? Bongkok dia tulang punggungnya karena ruangan terlalu sempit sehingga harus selalu membongkok. Bukan hanya Paulus menderita, jemaat Filipi pun menderita. Kenapa? Dua sakramen gereja sekarang, salah satu adalah PK. Apa itu PK? Singkatan dari apa? Sakramen kita PK, Perjamuan Kudus. Jadi jemaat Filipi melakukan Perjamuan Kudus ketika hamba Tuhan berkata, inilah darah, inilah roti atau daging. Mereka pikir jemaat Filipi menculik anak-anak, menyembelih, memakan dan meminum darahnya, sehingga jemaat Filipi dibenci, bahkan dianiaya. Tapi dalam keadaan begini, Paulus mendorong supaya jemaat Filipi berpikir benar, positif, dan melakukan firman Tuhan. Sebab yang dikasihi Tuhan, kenapa perlu berpikir benar positif? Hanya kalau kita berpikir benar positif, kita berkata-kata dan bertindak dengan benar dan positif. Ini sangat penting untuk lansia. Kenapa? Karena lansia
pendengaran gak jelas, tensi tinggi, gula tinggi, tahapan apa lagi yang lain-lain. Yang kedua apa? Keuangan, udah pensiun, yang diterima adalah gaji pensiun diri sendiri atau suami, pas-pasan. Yang ketiga apa itu? Kesepian. Ada anak enam, tapi keenamnya sibuk dengan urusannya dan keluarganya, tinggal lansia kesepian. Benar enggak Ibu Bapak? Benar. Benar sekali? Benar. Karena itu kita butuh mempelajari apa yang dikatakan Paulus tentang berpikir benar dan melakukan firman Tuhan. Poin pertama, berpikir benar dan positif, ayat 8. Saya bacakan ulang ya, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Paling kurang ada 7 di situ yang harus kita pikirkan. Apa itu? Yang pertama, semua yang benar. Bahasa somonya bukan bahasa Simalungun, bukan bahasa Toba, bukan bahasa Kalo, bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya aletheia. Apa itu aletheia? Yaitu artinya benar dan asli. Banyak yang benar tapi gak asli. Gigi kita yang udah lansia, benar itu gigi? Benar. Tapi asli? Gak asli lah. Ya betul, gigi palsu ya. Ada lagi orang, bukan hanya giginya yang palsu, hidungnya, lipstiknya, dagunya juga palsu karena operasi plastik. Ada lagi yang asli tapi gak benar. Apa itu? Mencuri, merampok. Asli, asli kan. Banyak kita lihat di media sosial dilakukan ya. Hati-hati, terutama melalui handphone. Klik sekali, keluar semua rekening kita yang ada di bank. Apa yang benar dan asli? Jawabnya adalah firman Tuhan. Benar dan asli mencakup kepentingan jasmani dan rohani. Ya, ibu-ibu yang terkasih, ada seorang yang terkenal di Jepang namanya Yukiko Osaka. Penyanyi terkenal, kaya, cantik, tenar, umurnya 18 tahun. Tapi meloncat dari tempat yang tinggi sekali sehingga mati. Sesudah dia, kakak beradik di Jepang loncat lagi mati. Sesudah itu anak-anak lagi dimarahi mamanya, loncat dan mati. Sesudah itu banyak orang bunuh diri di Jepang. Dikenal namanya Yukiko Syndrome, gejala bunuh diri Jepang. Padahal Jepang itu negara maju, negara kaya, negara modern. Rupanya dalam hidup ini, kalau hal jasmani saja tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada manusia, makanya Yukiko dan orang Jepang banyak bunuh diri, nomor satu di dunia. Ini ada kaitannya sama kita. Penting gak jasmani? Penting. Tapi mana lebih penting jasmani daripada hidup kekal selama-lamanya?
Jadi saya juga sempat keliling dalam waktu itu, ya. Jadi ada dokter dari rumah sakit bilang, Primbon itu hebat. Hebatnya kenapa? Dikasih makan roti, dikasih bubur kacang hijau, dikasih berenang gratis. Betul nggak? Siapa tadi pagi berenang? Angkat tangan. Wah, semua. Semua kita makan roti, semua kita berenang supaya sehat jasmani. Tetapi kata mereka, bukan hanya jasmani, di Primbon juga ada rohani, beribadah, belajar firman Tuhan. Penting berenang? Penting. Penting makan bubur? Penting makan roti? Tapi kalau enggak ada berenang, enggak ada roti, enggak ada bubur, kita masih mau enggak mendengar firman Tuhan? Amin. Nah, tapi minggu lalu saya dengar dari pembina kita, gara-gara katanya tutup berenang karena enggak ada orang kerja, tidak banyak yang hadir. Mungkin banyak di antara kita seperti saya juga datang waktu itu kemari pagi-pagi Pak Primbon. Kulihat di pintu tutup katanya. Oh, kupikir hari ini tutup sampai sore. Rupanya ada kematian lansia sehingga tidak banyak orang yang hadir. Kedepannya mari kita jangan seperti Yukiko Okada, kita mementingkan jasmani, tapi juga kita mementingkan rohani. Itulah benar dan asli menurut firman Tuhan. Yang kedua, apa itu? Dari ayat 8 tadi katanya, semua yang benar dan apa? Semua yang mulia. Semua yang benar dan semua yang mulia. Mulia itu kalau bahasa Yunani-nya adalah semia, artinya luhur, mulia, terhormat. Bagus sekali. Penting nggak kita ini mulia? Penting. Penting nggak kita terhormat? Penting. Tapi kalau kita memikirkan kemuliaan, kehormatan, tidak yang luhur, wah itu repot, ya. Kita boleh memikirkan yang mulia, yang terhormat, tapi haruslah kemuliaan, terhormat, yang luhur. Sesudah itu yang ketiga apa? Katanya di sini, semua yang adil. Ya. Semua yang adil. Adil. Ya, bahasa Ibrani-nya adil adalah dikalo sune, adil. Saya rasa ini penting kali untuk kita. Saya mau tanya, kalau anak kita yang ke rumah tapi besoknya menantu kita yang ke rumah, sama gak kita perlakukan? Bagus Primbon lansianya. Tapi ada orang tua kalau anaknya yang datang dimasaknya ikan mas, tapi kalau menantunya yang bakalan dikasihnya sambal terasi belacan, ikan gabus. Bagus kalau ikan bagus, makin cepat makin bagus. Ya, bagus. Adil. Kalau yang datang adalah saudara kita, sama gak kita buat kepada besan kita? Manis muka kita kalau besan kita datang atau asam? Apa sama enggak perlakuan kita, pemikiran kita terhadap kawan yang kaya dan yang miskin? Kalau yang kaya, mari kamu jeda naik mobil saya katanya. Kalau yang miskin dia numpang aku sama kamu katanya. Mana yang lebih kita senang? Sama, harusnya sama. Itulah yang harus kita pikirkan, semua yang adil. Tidak hanya itu, yang berikutnya adalah semua yang suci. Bahasa Yunani-nya hagios,
supaya kata-kata kita, perbuatan kita juga suci. Apa kita tahu zaman sekarang ini, zaman modern, postmodern. Kalau postmodern katanya anything goes. Apa itu bahasa aslinya? Semua oke, semua jalan, benar atau salah semua oke. Makanya bisa kita lihat laki-laki menikah dengan perempuan enggak, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Untung di negara kita ini undang-undangnya tidak membolehkan, ya. Tapi di Eropa, di Amerika, undang-undang bahkan gereja memberkati laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sama ini, kayak Sodom dan Gomora. Sodom.